Untuk di untuk warung sate Sita, kondisinya sekarang sudah ada penemuan korban. Jadi nanti mohon untuk tetap fokus dan bantu teman-teman di sana. Untuk yang di Cijedil, kurang lebih ada 32 orang yang akan kita cari. Jadi mohon bantuannya di sana, Sifting. Wilayahnya cukup luas. Hati-hati tanahnya masih labil. Untuk yang di Cicadas, akses masuk